Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Astaghfirullahaladzim, wa'afana ya Rahman, wa'afana ya Rahim, wa'afana ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa minkal faraji wa ilaikal mushtaka. Wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri samsika abadan abadan birahmatika ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, hari ini kami memohon kepadamu, ampuni dosa-dosa kami. Amin. Berikanlah ya Allah keselamatan dunia dan akhirat pada hidup kami. Amin. Berkahi hidup kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Amin. Jadikan hati ini selalu menerima apapun yang kau takdirkan kepada kami. Amin. Jadikan diri ini untuk selalu senantiasa beribadah kepadamu. Amin. Jadikan ya Allah jasad ini untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Amin. Untuk berbuat baik kepada tetangga kami. Dan jadikan Amin. Kami orang-orang yang kau ridhoi. Rabbana Amin. Atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada guru-guru kami, K. Hasan Kosasi, K. Suwandi Wirawan LC, K. Zamroni Anas, K. Munawir Ngacir, Ustazah Nadia Hawasi yang telah membagi ilmunya kepada kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada segenap DKM Masjid Asy-Syifa, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai ketemu lagi di Cahaya Tia akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rasulullah. Salamun alaihi ya rabbi asyani wa antawahi anfata ya jiratal alami ya al-judi wal-karami ya uhail al-judi wal-karami ya Rasulullah salamun alaik ya